Hai, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Selebriti Nagita, kehidupan sehari-hari Nagita Slavina memang tidak pernah luput dari perhatian para netizen dan warganet. Selalu ada saja hal yang menjadi perbincangan publik terkait kehidupan Nagita Slavina atau yang akrab disapa Gigi ini. Sebuah video terbaru yang diunggah ulang oleh akun Instagram RaffiNagita1717 memperlihatkan video istri dari Raffi Ahmad ini yang tengah asyik mengikuti kegiatan senam atau dance bersama di studio indoor. Ibu dari Rafathar dan Rayanza ini tampak lincah mengikuti setiap gerakannya. Ia juga tampak bersemangat dan luwes saat menggerakkan badan. Dengan kaos berwarna putih serta celana panjang berwarna pink, Nagita Slavina tampil segar dengan gaya rambut yang dicepol. Beber bener ngos dan super gobios but super fun. Bos kita cantik banget tolong, definisi lincah kayak anak remaja jago ngedance, ujar keterangan yang ada pada video tersebut. Video singkat yang memperlihatkan aksi Nagita Slavina ini tentu saja mengundang banyak komentar dari para netizen dan warganet. Hingga tulisan ini dibuat saja, postingan ini telah disukai lebih dari 2.000 likes dan lebih dari 200 komentar, padahal baru saja diunggah beberapa jam yang lalu. Beberapa netizen mengaku lebih suka melihat style senam seperti yang Gigi kenakan dan membandingkannya dengan ibu-ibu senam lainnya. Lebih suka lihat style senam kayak gini, bukan kayak emak-emak yang hobi ngetat di ruangan terbuka, pakai jilbab pula, ujar seorang netizen dengan nama akun E. Beberapa netizen juga tampak membicarakan bentuk badan Nagita Slavina berdasarkan pengalaman mereka sendiri saat berjumpa langsung dengan ibu dua anak ini. Gue pernah ketemu Nagita, pertama tuh dia sopan banget, terus kulit mukanya halus nyaris tanpa pori-pori, terus kalau yang bilang gendut hadeh lihat aslinya tuh kagak, kan kalau di kamera kita bisa. Kelihatan 3 kali lipat dari aslinya, gue aja berat 55 kalau di foto atau video kayak bebe gue 65, ujar netizen lainnya dengan nama akun Kia menceritakan pengalaman saat bertemu langsung dengan Nagita Slavina. Bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dadah semua.